Jadi saya pergi kedai baik ni. Saya mau apa? Saya mau pergi kedai ni beli ikan. Kenapa juga saya punya rehil? Gatal. Saya menjerit ini, menjerit kereta. Jadi saya ceritalah saya punya pengalaman kan. Pengalaman saya baru-baru ini banjir kan. Kamu orang tahu juga Kota Belud. Hampir separuh dia punya apa kawasan kena banjir. Taruk lagi tuh. Bukan bilang orang apa banjir yang kisi-kisi punya banjir. Besar itu. Besar dia punya banjir. Dalam tempo kalau tidak silap tahun berapa itu lama sudah dalam simpan dalam 10 tahun begitu. Ada dulu juga begitu dalam tapi sekarang lebihlah juga dalamnya ini sekarang ini. Takjub juga saya. Jadi kenapa pula saya ini marahkan? Bukan, jadi saya cerita saya punya pengalaman saya ini terkawin sama orang gundeng bae ini. Jadi saya punya bini ini orang gunding. Jadi kami tinggal di rumah. Apa juga kalau begitu kalau sudah saya kawin saya punya dia punya anak itu kira masih mantua lebih itu kan? Mantua lebih itu kan? Jadi saya tinggal sana tempat saya punya mantua. Saya ini karena saya ini karena jadi workshop sini Kota Belud. Jadi pengalaman saya banjir di rumah mertua saya lah. Sebab kalau di kampung saya Tarantidon, bukit mana ada banjir itu? Tidak banjir, tidak sampai itu sana. Bukit baik itu. Jadi kan sudah begitu kan banjir lah. Banjir begitu selalu bilang mertua saya sampai empat anak tangga saja itu kedalaman dia itu. Empat anak tangga. Jadi yang baru-baru ini lebih kurang satu kaki mau sampai sudah tu pergi dasar rumah. Mau sampai dalam itu. Dalam. Terkejut juga saya. Saya pikir apa? Saya mau apa juga? Apa kan? Satu keluarga saya pikir kami orang mati sudah itu. Dalam itu kalau kami tidak apa? Jadi kan sudah begitu. Pengalaman saya yang tidak dapat saya lupa itu air dia itu kan deras itu. Deras air dia tuh. Dalam lagi, deras lagi, warna coklat lagi tuh. Bukan jernih itu, kotor itu. Kan? Jadi, sudah begitu. Apa? Saya kongsilah saya punya pengalaman time banjir. Saya punya ayam ini. Jadi, saya pikir saya punya ayam ini sudah mentua. Lelaki saya pergi apa kasih naik sana di dapur. Rupa-rupanya dia tidak ada kasih naik pula itu. Mati pula ayam saya. Lepas sana di kandang. Punya main sedih saya. Kalau saya ingatkan sampai sekarang saya tidak tegur saya punya mertua itu. Gargitan saya. Masa mau menangis itu ayam dari Thailand itu. Berapa kali menang? Mati sana. Apa? Buntung. Kambung dia punya parut sudah sana diranggal banjir dalam kandang. Itu saya sedih betul itu. Kalau saya ceritakan begitu. Tiap kali saya ingat tuh cerita begitu. Terus saya masam naik saya punya panas itu sama saya punya mantua. Dia punya pasal itu ayam saya mati. Nah, sana dia punya kambing tuh dia kasih selamat. Semua tuh kambing dia naik pergi atas tangga. Kalau saya dibagi pilihan ayam dengan kambing, saya mau lagi ayam itu. Semua ayam itu. Nah, kalau kambing itu apa dia tahu mengembek saja dia tahu itu. Iya mengembek saja. Mana kau tidak agak apa bansi kau punya apa panas kau punya hati
Kalau ayam itu, kalau apa? Kalau kambing itu bukan ramai dia punya anak. Berapa orang saja punya anak tuh kalau kambing. Kalau ayam ini ramai dia punya anak kan? Mulau betul. Gargitan saya sampai sekarang saya tidak pulang pergi rumah mertua saya itu. Saya punya bini saja sana. Saya tidak pulang sudah. Bansi saya. Tidak sama tengok muka saya punya mertua. Mulau betul. Nah. Jadi itu antara pengalaman saya lah. Saya kongsi saya punya apa saya ceritakan. Sedih saya. Betul-betul saya sedih. Mau kau nangis begitu? Ayam itulah yang kasih belanja kami, bah. Dia berapa kali menang tuh. Berapa kali kami pergi keke, anak beranak. Sekali tahan, apa? Sekali. Kalau dia menang, tidak rali 4.000. Nah, kemenangan itu. Setiap kali dia menang, kami jalan pergi keke. Nah, mana kau tidak, apa, begitu kan? Jadi itu antara pengalaman saya lah. Ya. Jadi saya sampai kedai sudah ini. Saya cari parking dulu. Onsi kau.